Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur pada Allah Ta'ala pada waktu ya, duha yang mulia ini, Allah Ta'ala menghimpunkan kita menjadi tetamu Allah pada waktu yang terbaik. Ya, dalam Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Ya, dia waktu duha ni dia lawan waktu asar. Ya, waktu asar Allah bersumpah dengan kerugian. Waktu duha Allah Ta'ala jadikan kebaikan. Ya, sesiapa nak kebaikan dan nak murah rezeki, hendaklah dia melakukan sembahyang sunat duha. Allah Ta'ala sebut wadduha wallayli iza saja, demi waktu duha. Jadi waktu ni Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Ya, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Ya, tadi terjemahkan juga dengan demi masa. Ya, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Waktu asar ni ramai orang leka, tak semayang, leka seronok, bermain sebagainya, kerana waktu tu redup petang. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Semoga kita mendapat kebaikan pada waktu duha. Ya, siapa nak Allah murah rezeki dia, hendaklah dia semayang sunat duha, jangan tinggal. Ya, sebagaimana kata ya, Syekh Junayd Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dia kata, kalau kamu nak Allah murah rezeki kamu, ya, kamu jangan tinggal baca sunat, baca surah Al-Waqi'ah, kamu jangan tinggal semayang sunat duha, dan kamu jangan tinggal bersedekah. Ya, tiga ni amalan untuk murah rezeki. Tapi rezeki-rezeki ni bukan duit juga makcik. Rezeki ni bukan hanya duit. Ya, kadang-kadang kita semayang sunat duha tak turun-turun duit. Ya, duit ada pun anak pula minta. Duit simpan suami pula curi. Ya. Ya, jadi kadang-kadang kita kata saya ni semayang sunat duha tiap-tiap hari ustaz, tapi duit hilang manjang. Ya, ada tuyul dalam rumah. Ya, ya, ada duit. Rezeki ni bukan duit. Ya. Sehat ni lebih mahal pada harta yang banyak. Ya. Orang yang ada harta banyak tapi duduk sakit saja, dia sanggup habis duit dia untuk dapat nikmat sehat. Berapa ribu sehat boleh beli. Kalau sehat tu boleh beli dengan harga 10 ribu dia akan beli. Ya. Sebab tu nikmat sehat ni lagi penting daripada nikmat banyak harta. Ya. Dan nikmat bahagia ni pun lebih penting daripada nikmat sehat. Ya, badan sehat tapi tak bahagia, tak seronok juga. Ya, maka nikmat bahagia tu lagi penting daripada nikmat harta yang banyak dan nikmat badan yang sehat. Ya, sebab tu orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Ali, dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, apakah makhluk yang paling hebat dicipta oleh Allah? Ya, saya nak tanya tuan-tuan sekalian teka-teki pagi ni, siapa boleh jawab dapat hadiah kereta tu, tak ambil lah mana-mana kereta kat luar tu. Ya. Apakah makhluk yang paling hebat dicipta oleh Allah? Orang tanya Sayyidina Ali. Jawab Sayyidina Ali, yang paling hebat sekali Allah cipta ialah besi. Besi. Fihi ba'sun syadid. Allah Ta'ala sebut pada besi itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Besi ini Allah Ta'ala jadikan dia ada kekuatan. Dia kuat pada besi ini. Lalu, apakah yang ada lebih kuat pada besi yang Ali? Ali kata ada. Iaitu api. Api lagi kuat pada besi kerana api boleh potong besi. Ya. Sekerahkah besi, api boleh potong besi. Jadi, apakah api yang paling hebat? Kata Sayyid Ali, tidak. Yang lebih kuat pada api ialah air. Kerana air boleh memadam api. Ya. Air boleh padam api. Apakah yang lebih kuat pada air? Jawab Sayyid Ali, yang lebih kuat pada air itu ialah awan. Kerana awanlah yang menurunkan air. Awan tu lagi kuat pada air. Kalau awan tak ada, air tak ada. Ya. Jadi apakah yang lebih kuat pada awan? Kata Sayyidina Ali, angin. Ya, kerana angin dia boleh tolak awan. Dia boleh menggerakkan awan.
Apakah yang lebih kuat pada angin? Jawab Sayyidina Ali, yang lebih kuat pada angin ialah bukit. Kerana bukit boleh menahan angin. Ya. Dia boleh tahan angin, ya, menyebabkan angin tak boleh pergi dan hujan turun di puncak-puncak bukit. Apakah yang lebih kuat pada bukit? Jawab Sayyidina Ali, manusia. Ya, kerana manusia, dia boleh tarah bukit, dia boleh tolak bukit, dia boleh rata bukit. Apakah yang lebih kuat pada manusia? Manusia ni kuat dah. Apa lebih kuat pada dia? Jawab Sayyidina Ali, mengantuk. Bila mari mengantuk, hilang kekuatan manusia. Tak usah kata Johan bina badan lah. Dengar kuliah, terus tersengguk. Habis kekuatan dia. Hilang kekuatan dia. Ya Ali, apakah yang lebih kuat pada mengantuk? Jawab Sayyidina Ali, runsing. Kerana bila orang tu runsing, tak boleh tidur dia. Suami tidur, isteri dia bergolek-golek. Tak boleh tidur isteri. Pasal apa? Dengan cerita suami pergi pejabat kadi. Runsing tu tak boleh tidur. Orang rumah tepi sungai, hari hujan lebat, biasa rumah dia nak air, tak boleh tidur semalam-malaman. Dia pasal apa? Runsing takut air naik. Anak kita balik, tak telefon-telefon. Yeah. Kita telefon dia tak angkat. Dia telefon kita, dia tak telefon. Tanya kawan tak tahu. Runsing kita, mana pergi anak kita, tak boleh tidur malam kita. Yeah. Ya Ali, apakah yang lebih kuat pada runsing? Jawab Sayyidina Ali, ingat pada Allah, zikrullah. Orang yang tenang hatinya bila diingat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah. Ya. Ada orang berzikir-berzikir tak tenang juga, ustaz. Saya puas berzikir, putus tali tasbih. Tak tenang juga. Bukan zikir begitu. Zikir yang tenang hati ni ialah zikir di mana kita yakin semua yang berlaku ni atas kehendak Allah. Ya, nak rusing apa? Ni sekarang penyakit corona virus. Dulu Toyota Corona. Sekarang ni corona virus. Orang takut sangat-sangat. Semalam kerajaan China minta mahkamah benarkan kerajaan membunuh pesakit-pesakit yang kena corona virus. Lebih kurang 20,000. 2,000 orang pesakit. 2,000 pesakit ni dia nak bunuh. Pasal apa? Takut berjangkit dengan orang lain. Hospital dah tak muat dah. Orang mati di mana-mana. Yeah. Bandar Wuhan ni 11 juta penduduk. Ada yang mengatakan sampai 22-23 juta penduduk. Bandar dia, besar bandar dia. Bayangkan seluruh rakyat Malaysia ni duduk satu bandar dia je. Punya ramanya. Kita 3 juta, 30 juta lebih. Tapi 20 juta lebih tu satu bandar. Semua bandar tu dikurung, tak boleh keluar. Sekolah tutup, pejabat tutup, kedai tutup, pejabat semua tutup. Lengang. Ya. Yeah. Rakyat dia tak dibenarkan keluar. Siapa keluar dihalau balik. Pergi hospital, hospital dah penuh. Kerajaan China buat hospital baru 10 hari siap satu hospital. 10 hari dia buat bangunan hospital. Ya. Yeah. Buat je terus masuk pesakit. Sekarang ni doktor-doktor semalam seorang, dua hari lepas seorang doktor mati. Kerana, bukan doktor misi, nurse. Mati kerana terlalu letih bekerja tanpa rehat. Yeah. Orang jadi takut. Yeah. Ada pesakit yang kadang-kadang tak boleh pergi. Dia nak keluar rumah, tak benar rumah. Polis mari paku di dalam rumah. Yang viral. Nak gambarkan ketakutan manusia sekarang pada wabak ni. Semalam pula keluar satu artikel lagi. Seorang pakar daripada Jerman ke Perancis buat kajian. Kuman ini, pesakit ni kalau dia pegang pintu, tombol pintu tu, 9 hari kuman masih ada di situ. Siapa yang pegang boleh berjangkit. Lagi takut. Dulu kita waktu kecil takut hantu. Oh, hantu jangan main. Tambah-tambah kalau kubur je ke 15 ni, oh lagi kuat berhantu. Ya. Yeah. Tapi hantu tu malam saja, siang tak ada. Ini penyakit wabak ni sampai manusia jadi takut melampau-lampau. Memang orang takut. Yeah. Saya baru ni kebetulan 2 minggu lepas pergi melancong, pergi berjalan sekejap di Chiang Mai. Kosong. Yeah. Lapangan terbang antarabangsa tu kosong. Bukan kosong,
tapi tak ramai macam biasa. Ya, tak ramai orang. Pelancong-pelancong Cina memang tak boleh masuk. Kita berjalan pun tutup semua ni, tutup. Tutup hidung, tutup mulut. Yang aku geramnya, mulut tutup, hidung tutup, lengan terbuka. Peha terbuka. Yeah. Dia takut kuman, dia tak takut pada azab Allah Ta'ala. Dosa dia tak takut. Yeah. Manusia ni dia takut mati. Takut mati, kita semua takut mati. Aisyah pun kata, aku pun takut mati ya Rasulullah. Yeah. Tetapi Islam ajar kita, yang kita kena takut bukan mati itu, bukan saat kematian. Yang kita takut lepas mati itu. Yeah, mati ni tuan-tuan, sebab tu orang beriman, dia tenang. Pasal apa? Mati ni Allah dah tetap dah tarikh. Yeah. Tetap dah tarikh. Yeah. Bila masa mati, di mana kita mati, apa sebab kita mati, semua Allah tentu dah. Yeah. Tapi kalau sakit, ikhtiarlah makan ubat. Kata Nabi, Allah Ta'ala bila dia turun penyakit, dia turun bersamanya ubat. Bila Allah turun penyakit, bersama penyakit tu Allah turunkan ubat. Kadang-kadang ubat tu ada pada pada tempat tu sendiri. Yeah. Umpama orang yang kena sengat di di kala lipan, ubatnya ialah otak lipan tersebut. Nah, lipan gigit kita, bunuh dia, belah kepala, ambil otak, buh situ. Yeah. Buh tempat dia gigit. Tu ubat dia. Tak percaya, try. Yeah. Bersama penyakit, Allah turunkan ubat. Tapi orang takut ni. Suasana sekarang ni orang takut. Takut apa dia? Takut ditimpa musibah. Yeah. Nabi SAW ajar kita, siapa-siapa yang baca doa, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Tiga kali waktu pagi, tiga kali waktu petang, nescaya dia akan dielak daripada sebarang mudarat. Sama ada mudarat tu daripada atas ke, bawah ke, belakang ke, kiri ke, kanan ke, dia tidak akan ditimpa sebarang musibah bila dibaca doa tersebut. Ni ikhtiar. Ya. Dan Nabi sebut bila kita sampai satu tempat, ya, kita tak tahu tempat tu macam mana keadaannya. Kita baca tiga kali, nescaya kata Nabi SAW, selagi mana dia duduk di tempat tersebut, Allah Ta'ala pelihara dia, jaga dia sampai dia keluar pada tempat itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, sebab tu kalau kita tengok fenomena takut ni memang tak habis-habis. Ya. Kadang-kadang ada orang takut pada tukang sihir, takut kena sihir. Ya. Yeah. Allah Taala berfirman, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah ya Muhammad, ya, yeah, sesuatu musibah tidak akan kena pada kamu melainkan apa yang Allah telah takdirkan kena. Ya. Yeah. Ikhtiar wajib. Tapi bukan boleh lari pada kematian. Ya. Yeah. Ikhtiar tak boleh lari pada kematian. Ada seorang tu dia tutup takut kena virus ni. Ya. Takut kena kuman, takut-takut lari. Lama kereta. Mati juga rupanya. Ya. Jadi, ikhtiar bukan boleh elak kematian. Mati dah tetap dah. Tarikh dah siap dah. Tempat dah siap semua. Ya. Tetapi, ikhtiar merupakan kewajipan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu jadi khalifah, dia nak pergi ke Syam. Ibu negara pada waktu itu ke Syam, ziarah dengan sahabat dia, satu wilayah Islam, bukan ibu negara, ibu negara Madinah, ya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Di tengah jalan Umar berhenti rehat, ada orang beritahu, ya Umar, Syam sekarang sedang dilanda wabak taun. Syam dilanda wabak taun, ya, ramai orang kena penyakit taun ni, ya. Kemudian lalu Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat kata, ya Umar, jangan pergilah, tak usah pergilah, sebab wabak sedang merebak di sana. Yeah. Tapi Umar jadi sebuah salah, sebab dia dah dekat nak sampai, separuh jalan, lebih pada separuh jalan dah. Yeah. Nak pergi ke tak pergi? Ada pula yang kata, ya Umar, pergilah. Yeah. Takut apa kalau Allah takdirkan kena, kena. Takkan kita boleh elak pada takdir Allah. Kalau kita pergi, kalau Allah takdirkan tak kena, tak kena. Ya. Jadi Umar sebab salah, nak pergi tak pergi. Lalu Umar panggil sahabat-sahabat orang Muhajirin, orang Mekah, minta pendapat pemimpin-pemimpin Muhajirin, elok pergi ke elok tak pergi.
Lalu sahabat-sahabat muhajirin pecah dua. Sebahagian kata tak apa pergi, sebahagian kata tak usah pergi. Akhir Umar kata, gilah kamu. Umar panggil orang Madinah pula, orang Ansar. Nabi minta, Sayyidina Umar minta pendapat orang Ansar. Orang Ansar pun kata macam tu juga. Sebahagian kata pergi, sebahagian kata tak pergi. Umar kata tak salah kalau gitu. Lalu Umar panggil kibari sahabah, sahabat utama, sahabat-sahabat utama. Minta pendapat. Tiba-tiba saja datang seorang sahabat Nabi, dia kata, aku boleh ada pandangan ya Umar. Aku boleh selesai masalah ni. Kerana aku dengar Nabi SAW sebut, Nabi sebut, kalau berlaku wabak dalam satu kawasan, orang yang duduk dalam kawasan itu jangan keluar daripada kawasan tersebut. Tetapi orang yang belum masuk ke kawasan itu jangan masuk. Dan ini jadi undang-undang antarabangsa hari ini. Sekarang WHO ambil undang-undang peraturan Islam ni jadi peraturan antarabangsa. Mana-mana wilayah yang kena wabak, kena kuarantin. Kena kuarantin, kurung. Tak boleh keluar pada kawasan itu. Dan orang yang luar pun tak boleh masuk. UIA sekarang ni dia tengah menerima pelajar daripada China. Baru masuk daftar. Pelajar daripada China masuk daftar UIA. Jadi bila pelajar China ni masuk, dia pun dikurung lah, kena kurung sebab daripada China. Sekarang ni orang takut China tu kan. Jalan tengok China, China lari. Nampak China lari. Sampai timun China pun orang tak bagi nak makan lah ni. Jadi pelajar China ni daftar di UIA. Lalu UIA ambil tindakan, semua pelajar lain cuti, tutup. Anak saya pun balik lah. Saya tanya dia berapa hari cuti? 10 hari cuti. Pasal apa cuti? Kerana pelajar Cina daftar, bimbang takut wabak merebak ke orang lain. Cuti. Maknanya kalau kita ni, masjid kita ni ada seorang daripada Cina, kuliah kita batal hari ni. Si baik tak ada orang Cina. Orang takut dengan wabak. Sebenarnya, semalam seorang daripada Jepun mati. Dia ni daripada Jepun, dia tak pergi ke China. Dia tak pergi ke China. Cuma keluarganya datang pergi melancong, balik anak beranak dia kena. Makna berjangkit daripada manusia ke manusia. Wallahu a'lam daripada mana wabak ni. Ada yang kata wabak ni kerana orang Cina ni makan huduh. Makan ular, makan biawak, makan di Wuhan. Babi memang dia makan. Ni makan dia merapu ni, keruk, lontong, labi-labi makan, kuku makan, ular makan, lipan makan. Ada yang katakan kadang-kadang bila kita perhati, hebat Allah Ta'ala, di waktu mana pemimpin Cina buat tindakan zalim ke atas orang Islam di Uyghur, di Xinjiang, bunuh orang Islam, kurung berjuta orang Islam, diseksa di Uyghur, di Xinjiang. Tiba-tiba bala Allah Ta'ala mari, Allah hantar kuman, mati. Sekarang ni, hari ni berapa ribu orang ni? Saya tak sempat tengok. Tiap-tiap hari saya dapat laporan jumlah orang yang kena penyakit ni. Berpuluh-puluh ribu sekarang di confirm jangkitan kuman. Yang mati pun semalam 1,000 lebih dah mati. Dan yang menderita lagi ramai lagi ni. Bala Allah Ta'ala diturun tengok. Sebab tu saya ingat sewaktu Nabi SAW mengata Mu'az bin Jabal kiaman, Nabi kata, ya wahai Mu'az, ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hei Mu'az, hendaklah kamu takut orang yang kena zalim, kerana doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau orang kena zalim doa, Allah pasti terima. Cuma bila Allah nak balas, itu urusan Allah. Tapi takutlah orang yang kena zalim. Orang kena zalim ni, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Saya ingat waktu mak saya mengandung saya dulu. Masa tu saya dalam perut mak saya lah. Mak saya ni dia teringin sangat nak makan ubi kayu. Waktu mengandung saya tu dia teringin sangat nak makan ubi kayu.
Ya, jadi nak makan ubi kayu bakar. Sedap juga ubi kayu bakar kalau hujan-hujan. Jadi satu hari dia kata dia teringin sangat nak makan ubi kayu, mengidam. Ya. Kebetulan di kampung tu ada, ya, bukan kampung sekarang, kampung dulu-dulu ni, cerita lama, tahun 60-an. Ada seorang makcik, satu keluarga, dia tanam ubi kayu banyak, dekat 2 ekar ubi kayu dia. Banyak dia tanam. Ya, tak jauh pada rumah pun. Jadi mak saya, petang tu dia berjalanlah pergi, berjalan gilalah jumpa makcik tu. Dia kata, teringin nak makan ubi kayu, mengidam nak makan ubi kayu, nak minta belilah sikit. Dalam 10 sen. Nak beli 10 sen je. Masa tu 10 sen, satu guni. Sepose ubi kayu tu boleh seguni masa tu. Ya. Yeah. Jadi tuan rumah ni dia kata minta maaf lah, saya tak jual ubi kayu saya sikit-sikit. Ya, yeah. Saya jual selori, dua lori, saya tak jual sepose 20 sen ni. Ya, yeah. Minta maaf lah saya tak jual. Mak saya kata, "Wak apa nak beli selori?" Ya. Yeah. Orang mengidam kan makan sikit, yang makan banyaknya tak mengidam. Ya, jadi minta lah merayu-rayu, kalau tak dia tak nak beli, tak, lah, tak nak jual 10 sen, 20 sen lah. 20 sen masa tu macam 20 ringgit sekarang. Ya. Merayu-rayu tak bagi juga. Ya. Tak nak jual juga. Jadi mak saya kata apalah, dah tak nak jual, kecil hati jugalah, sedih jugalah. Sebab biasa kalau orang mari kampung ni, nak pergi ambil lah, gali lah 1-2 perdu ambil orang balik kan. Tapi ni tak bagi. Nak kata balah, tak balah. Kalau balah, mak saya tak pergi. Tak balah, baik. Tapi, tak tahulah hari tu dia tak nak jual. Mak saya kata balik tu sedih, menangis sepanjang jalan. Yeah. Menangis sepanjang jalan. Tapi tidaklah doa pada Allah, tak doa, tapi sedih. Sebab, sambil-sambil sebab ni berjalan balik dalam keadaan menangis ni. Yeah. Dia kata, "Ya Allah, yelah. Kita nak beli barang orang tak nak jual, tak apalah, itu hak dia. Tetapi di kampung ni jarang berlaku macam tu." Ya. Mak saya kata, "Tak apalah, balik-balik mandi-mandi dalam menangis." Mandi pun menangis, duduk sedih lagi. Waktu maghrib, semain maghrib, duduk menangis lagi. Ya. Takdir Allah Ta'ala lepas maghrib, tiba-tiba saja hujan turun. Hujan turun selebat-lebatnya daripada maghrib sampai isyak sampai subuh pagi besok. Hujan selebat-lebat. Pukul 8-9 pagi hujan berhenti. Bayangkan start waktu maghrib, tengah panas-panas, bukan musim hujan, tengah biasa, cuaca biasa yang tak ada hujan, tiba-tiba hari tu hujan. Daripada maghrib start hujan sampai subuh besok pukul 8 pagi 9 pagi hujan baru berhenti. Mak saya kata bila hujan berhenti, dia pun buka pintu, buka tingkap, penuh air. Kampung tu ditenggelami air. Semua ubi yang ditanam 2 ekar tu habis tenggelam air. Untuk makluman tuan-tuan, ubi dengan air ni dia balah lama dah. Dia berkelahi lama dah. Ubi kalau terendam air memang buruk. Macam orang darah tinggi balah dengan kambing. Tak boleh makan. Orang darah tinggi tengok kambing pening dah, tak makan lagi. Ya. Jadi mak saya kata buka-buka pintu, ya, tiba-tiba tengok atas pelantau rumah adalah 4-5 ketul ubi kayu. Ya. Orang hantar depan rumah, mungkin iyalah, tak ada orang lain lah, sebab bila hujan pakat gali ubi 2 ekar ni kena gali semua. Ya. Mak saya kata tengok-tengok atas pelantau rumah adalah 2-3 ketul ubi kayu yang orang hantar, bolehlah makan. Itu tak meleleh air liur ni, kalau tidak meleleh air liur. Ya. Ya. Wattaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu akan doa orang kena zalim, sebab tak ada dinding antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa Islam yugu dizalimi. Ya, banyak negara orang Islam dizalimi. Orang yang kena zalim doa pada Allah siang malam. Allah maha mendengar doa orang kena zalim. Allah tidak akan biar. Cuma bila Allah nak balas, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada seorang laki-laki, ya, namanya Ta'mah
bin Ubayrik. Tamah bin Ubayrik ni, dia ni seorang Islam. Ya. Dia pergi curi baju besi jiran dia bernama Qatadah bin Nu'man. Ya. Tamah ni Islam. Dia pergi curi baju besi seorang sahabat dia, kawan-kawan dia yang juga seorang Islam bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah ni, dia letakkan baju besi dia dalam guni gandum. Dia sorok dalam guni gandum, gandum yang dah nak habis lah, tapi guni gandum yang kosong, tapi guni gandum lah diikat. Ya. Lalu, ya, Tamah ni dia tahu baju besi disorok dalam guni gandum tu. Maka dia curi. Dia ambil guni tu, dia buat lari. Ya, dia buat lari. Takdir Allah Ta'ala, guni ni ada lubang bocor. Jadi sepanjang dia buat lari guni tu, gandum tu tumpah. Jadi nampaklah jalan gandum tu. Ya. Setelah dia tengok gandum sepanjang jalan cece panjang, maka dia pun letakkan guni tersebut, ya, di hadapan seorang Yahudi bernama Zaid. Ya. Zaid bin As-Suma'in. Zaid bin As-Suma'in ni Yahudi, dia bukan Islam. Dia ambil guni baju besi tu, dia sorok belakang rumah Zaid bin, ya, As-Suma'in. Ya. Lalu bila baju besi tadi hilang, Qatadah ni cari-cari baju besi dia hilang, ya, maka heboh berita bahawa yang curi baju besi ni ialah Tamah. Ha. Lalu Tamah pun dituduh. Didakwa pada Nabi SAW, kata Tamah, dah aku tak mencuri, wallahi wabillahi aku tak mencuri. Dia bersumpah dia tak mencuri. Oleh kerana dia bersumpah dengan nama Allah dia tak mencuri, maka Nabi bebaskan dia. Ya. Dan bila dikesan cari gandum, bukan gandum, cari-cari, jumpa di rumah seorang lelaki Yahudi bernama Zaid bin Ubayn As-Suma'in. Ya. Maka Zaid bin Suma'in ni Yahudi, dia dituduh mencuri. Sebab baju besi itu duduk rumah dia, dalam guni belakang rumah dia. Maka orang tuduh dia yang mencuri. Eh, kata Zaid, aku bukan mencuri. Bukan aku yang curi. Yang curi ni Tamah. Yeah. Lalu puak-puak kabilah Tamah ni menafikan. Yeah. Mari jumpa Nabi, bersumpah masing-masing. Dia kata, kami ini kita orang Islam, Yahudi ni cuba memburuk-burukkan kita. Sebenarnya Yahudi ni curi ya Rasulullah. Sebab baju besi tu di rumah dia, dia yang curi. Cuma ditakut dituduh Zaid. Ya. Dituduh Tamah yang mencuri. Padahal Tamah tak mencuri. Maka bila tengok bukti baju tu ada rumah dia, maka Nabi bercara-bercara, hampir-hampir Nabi SAW menjatuhkan hukuman. Ya. Lalu Allah Ta'ala turun ke ayat Quran, surah An-Nisa ayat 105. Surah An-Nisa ini turun ayat Quran memberitahu Nabi yang mencuri itu bukan Yahudi, tapi orang Islam yang mencuri. Orang Islam yang curi, bukan Yahudi yang curi. Yeah. Maka Nabi SAW bila ayat ni turun menyebabkan Tamah jadi takut, maka riwayat mengatakan dia lari ke Mekah dan keluar. Ada yang kata dia keluar murtad, na'udzubillah. Ada yang kata dia dihukum. Maknanya, yeah, walaupun yang buat jahat tu orang Islam, tapi dia cuba tuduh orang kafir, tuduh Yahudi, padahal Yahudi tu tidak mencuri. Ya. Yeah. Kalaulah Quran ni tak turun, mungkin Yahudi tu kena hukum dah. Ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam melakukan kebaikan-kebajikan yang banyak ini, kita orang Islam ni ada garis panduan, ada polisi, ada dasar yang kita kena jaga. Ya, kerana Islam ni al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan sebarang cara. Walaupun matlamat kita buat ni baik, tujuan kita buat ni tujuan baik. Umpamanya kita tengok orang tu miskin, sangat susah sangat. Kita pergi curi barang harta orang kaya, kita sedekah ke dia. Yeah. Tak boleh. Yeah. Ataupun banyak berlaku kampung ni,
kita, dia berhutang dengan kita. Si A berhutang dengan kita duit RM100. Ya. A berhutang dengan kita RM100. Kita pula berhutang dengan B RM100. B mari minta hutang dengan kita. Ya. Awak kada berhutang dengan saya RM100. Kita pun kata betul saya berhutang. Ya, tapi ginilah. Awak pergi minta hutang dengan si A. Ya, sebab si A tu berhutang dengan saya 100, awak pergi minta dengan dia sebagai bayar hutang saya dengan awak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab A tu bukan berhutang dengan C. A kena bayar ke B sebab dia berhutang dengan B. B yang kena bayar pada C sebab kita yang berhutang dengan C. Ya. Tiba-tiba kita kata awak pergi minta dengan A. A tak berhutang dengan C. Kecuali kita beritahu si A, saya ada hutang dengan dia, hutang kamu tu kamu bayar ke dia. Tetapi kita kena tahu dia bayar. Jangan kita serah ke dia. Tiba-tiba A tak nak bayar. Nyayanglah si. Ya. Ni kadang-kadang ya, kita kira pakai tolak hutang. Ya. Tolak hutang. Ya. Hutang mesti dibayar kepada orang yang kita berhutang. Bukan bayar pihak-pihak lain. Nak bayar pihak lain boleh. Dengan syarat kita maklum, dia maklum, tahu dan kita tahu pembayaran tersebut. Ya. Jangan nanti si kata, tak bayar lagi. Awak pergi dah minta dengan dia. Yelah aku minta dah. Yang kena minta tu bukan dia. Kita kena pergi minta dengan A tu. Sebab A berhutang dengan kita, bukan C. Yeah. Adapun kita wajib bayar pada orang yang kita berhutang. Kadang-kadang ada orang melepaskan beban hutang dia kepada orang lain. Yeah. Jadi oleh kerana itu dalam Islam, yeah, sesuatu perkara kena ada kaedah dia. Yeah. Orang Islam ni kita terikat dengan syarat al-muslimuna ala syurutihim, kata Rasulullah. Orang Islam ni dia ada syarat-syarat dia. Yeah. Ambil ismayang, ada syarat syah, ada syarat sah, syarat batal wuduk. Kita semayang, ada syarat sah semayang, ada syarat batal semayang. Bahkan suami isteri, kita suami isteri ni pun ada syarat sah sebagai suami isteri dan ada syarat batal suami isteri ni. Macam berlaku di Segamat. Ya. Seorang budak muda, budak laki-laki jatuh cinta dengan seorang budak perempuan di Pekan. Ini cerita lama lah. Ya. Maka ya, pergi masa bertunang tu ayah dia ni uzur. Ayah budak lelaki ni kena strok. Ya, uzur. Tak pergilah. Kemudian kahwin. Kahwin dia Pekan. Rumah pengantin perempuan. Seminggu kemudian, barulah kahwin buat majlis menyambut menantu di rumah pengantin laki-laki. Ya. Jadi, bawalah perempuan tu bersama suami dia yang baru kahwin seminggu. Pergilah balik buat majlis di Segamat. Lepas majlis, jumpalah pak mentua ni. Pak mentua dia terbaring. Ya. Sorry. Anak dia ni perempuan. Bila bersalah dengan menantu laki-laki, dia tengok. Dia tengok anak perempuan tu, menantu dia. Anak perempuan tu dia tengok. Dia cam budak ni. Dia kata, kamu, mak kamu siapa nama? Ayah kamu siapa nama? Rupanya anak laki-laki itu ialah anak angkat yang diambil daripada satu keluarga. Budak perempuan tu adik kandung dia. Adik beradik betul. Semak seayah. Yeah. Adik beradik betul. Tapi anak laki-laki serah kepada keluarga angkat. Keluarga angkat pula tukar nama bin-bin dia. Tidak kekal bin bapak sebenar. Tukar nama bin dia. Bila siasat-siasat, rupanya kahwin adik-beradik. Isteri itu adik kandung dia. Ya. Hukum fiqah, bila tahu saja terpasahlah hubungan. Terpasahlah hubungan sebab adik-beradik. Tak sah kahwin.
Dah seminggu kahwin. Tapi mungkin dia tahu apa-apa. Seminggu dah. Bila tahu, fasah otomatik. Terpasah. Terbatal. Baru-baru ni satu lagi kes. Majlis kahwin juga. Bapa perempuan ada. Wali hakim tiba-tiba ambil alih, aku nikahkan di kau. Pakcik tu tak wakil pun ke dia. Ayah nak akad nikah anak, kita kena akad nikah. Kalau kita tak nak lafaz akad nikah, kita kena wakilkan pada wali hakim. Kena wakilkan. Tiba-tiba wali hakim ni tak dapat wakil apa-apa, dia akad nikah. Mana sah? Tak sah. Sebab tu ilmu Islam ni kena belajar. Dan kena berguru dengan guru yang betul. Ni sekarang duk sebar ni ajaran sesat ni. Jengka ni banyak ajaran sesat ni. Di Jengka ni ada yang ngaku Imam Mahdi pun ada kat Jengka. Yang ngaku je Nabi pun ada kat Jengka ni. Cuma kita tak tahulah, orang luar tahu. Kawan saya almarhum, dia buat kajian ajaran sesat. Satu ajaran sesat dia buat kajian di Seremban. Dia ni pergi belajar dengan orang ngaku tu, ngaku Imam Mahdi tu. Belajar. Dia sambil-sambil dia pegawai penyiasat. Bekerja dengan Jabatan Agama Islam. Masa tu patut akhir dia kerja dengan Jawi. Tok Guru kata, kalau kamu lebih detail, kamu belajar dengan guru saya di Johor Bahru. Dia pergi belajar Johor Bahru. Jumpa Tok Guru tu. Belajar. Tok Guru kata, kalau awak nak lebih detail lagi, belajar dengan guru saya daripada Singapura. Buat appointment, mari. Belajar. Muhammad tu siapa, Allah tu siapa. Apa hakikat, apa makrifat. Belajar. Tok Guru Singapura kata, kalau kamu nak lebih detail lagi, kamu pergi belajar dengan Tok Guru saya di Felda Jengka Sungai Nerik. Felda Sungai Nerik. Dia ni budak Sungai Nerik. Felda Sungai Nerik ni. Rupanya di Felda Sungai Nerik, Tok Guru besar. Tok Guru paling alim di Malaysia. Dia pergi jumpa. Muhammad siapa? Muhammad ni kitalah Muhammad. Ini duduk saya buat ajaran sesat dalam video sehari dua ni. Kononnya sesuatu benda tu, yang penting hakikat bukan zahir. Amalan yang penting niat. Semayang niat. Innamal amalu binniat. Amalan tu ialah niat. Maka niat cukup. Semayang tak pakai niat. Puasa pakai niat. Suruh nikah pakai niat, tak nak. Makan nasi pakai niat. Kononnya kita ni orang awam ni belajar ilmu kulit. Nabi ni dia ilmu hakikat. Sebab tu kalau nak berguru, cari guru yang mursyid. Mudah je. Pertama, dia ngajar terbuka pada semua ramai. Bukan senyap-senyap, bukan tertutup-tertutup, macam nak sorok-sorok. Saya kata, kalau awak tahu ajaran kamu betul, ajar terbuka lah, apa sorok-sorok. Dia kata, tak boleh terbuka, nanti takut jadi fitnah, sebab kita ajar ni alam tinggi-tinggi. Makam tinggi-tinggi. Tak ada. Nabi ajar terbuka, takkan kita lebih tinggi pada Nabi, takkan kita lebih tinggi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi semayang tak tinggal, tengah sakit pun Nabi dipapah semayang. Kalau ada semayang pakai niat, mesti Nabi beritahu kita, sebab sifat wajib bagi Nabi tabligh. Nabi wajib menyampaikan. Wajib Nabi beritahu. Kalau ada benda ilmu yang Nabi tak beritahu, bercanggah dengan sifat dia sebagai seorang Nabi. Nabi wajib beritahu. Semua Nabi wajib beritahu. Kalau ada yang Nabi tak beritahu, bukan Nabi tak beritahu, tapi sahabat tak tahu sebab waktu Nabi beritahu dia tak ada. Macam hadis Sayyidina Umar tadi. Hadis Nabi kata, kalau berlaku wabak satu kawasan, orang dalam kawasan jangan keluar, orang luar kawasan jangan masuk. Waktu Nabi beritahu hadis tu, Sayyidina Umar tak ada. Jadi Umar tak dengar, Umar tak tahu. Umar tak tahu ada hadis tu. Kita kata, takkanlah Umar tak tahu. Lah, waktu Nabi beritahu, Umar tak ada. Jadi Nabi Umar tak tahulah.
Zaman kita sekarang ni, kita boleh buka kitab, kitab macam-macam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita boleh buat rujuk. Zaman itu nak rujuk dengan siapa? Sahabat-sahabat beritahu, ya Umar, Nabi beritahu, oh ada hadis, ada hadis begini, begini, begini. Ya, maka Umar berpegang dengan hadis tu bila dia tahu. Gitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, sebab tu bila kita tengok, ya, kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni, yalah, ya, apa pun kita buat, dia ada garis panduan dia. Ada panduan dia. Sekarang ni mudah, teknologi sekarang ni canggih belaka dah. Ya, ada WhatsApp group pagi-pagi, Quran tak baca, duduk baca WhatsApp je. Berasak-berasak kepala. WhatsApp ni pula ikut umur. Kalau orang budak-budak muda, cerita dia cerita bola, cerita dia cerita tu, cerita ni. Kalau WhatsApp orang tua-tua ni, buka-buka pagi-pagi, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah. Buka-buka Al-Fatihah, siapa pula mati scroll kat atas, rupanya kawan kita mati. Pasal apa? Sesuai lah geng kita, geng tua-tua. Ya. Jadi oleh kerana itu, apa saja yang kita buat, ya, diketahui oleh Nabi SAW, diketahui oleh Allah Ta'ala, dan Nabi SAW menjadi panduan dalam hidup kita. Ada satu lagi peristiwa berlaku kepada Jabir, ya, bin Haram. Sorry, Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Jabir ni, dia bersama Nabi dalam banyak peperangan. Ada 18 peperangan dia bersama Nabi SAW, termasuk perang yang pertama dia masuk ialah perang Uhud. Ya. Satu hari Jabir ni, dia berhutang satu tandan korma milik seorang Yahudi di Madinah. Ya. Dia berjanji dengan Yahudi itu, dia akan bayar balik korma Yahudi itu pada musim korma tahun depan. Ya. Jadi dia berhutang setandan korma, katalah 10 kilo dia berhutang. Ya. Sampai tahun depan, Yahudi itu mari minta, minta hutang dia. Takdir Allah Ta'ala, tahun depan tu pula korma Jabir ni tak berbuah, tak banyak buah. Ya. Jadi Yahudi ni minta juga, minta juga. Jadi Jabir ni kata, minta tangguh lah, minta tangguh setahun lagi, musim korma tahun depan dia akan bayar. Tapi Yahudi tak nak terima. Ya. Suruh bayar juga. Ya. Dia tak tahu nak macam mana, sebab dia miskin, duit tak ada, korma pun tak ada. Yahudi tekan dia, kamu janji kamu kena bayar. Ya. Akhirnya Jabir ni beritahu Nabi SAW. Ya. Beritahu kesusahan yang ditanggung ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada masalah besar, masalah aku berhutang setandang korma dengan Yahudi tu tahun lepas. Memang aku janji nak bayar, tapi korma aku tak jadi, ya Rasulullah. Aku tak mampu nak bayar. Tolonglah minta Nabi girunding Yahudi itu supaya tangguhkan setahun lagi. Nabi ketua negara. Nabi ni agung lah kira-kira. Ya. Dia akah pada agung lagi. Agung ni satu negeri, satu negara je. Nabi SAW ketua negara di Madinah masa tu. Jadi Nabi ni ajak para sahabat, mai-mai kita pergi tolong Jabir ni. Ya. Kita pergi tolong dia. Tolong rayu pada Yahudi tu minta tangguh bayar setahun lagi. Nabi pergi merayu. Rayu, rayu, rayu. Yahudi tak nak terima. Tak nak. Nabi merayu pun dia tak nak terima, tuan-tuan. Padahal Nabi ketua negara masa tu, negara Islam. Dia ni Yahudi. Madinah negara Islam. Ya. Akhir Nabi SAW rayu, rayu, bincang, bincang, bincang. Yahudi tolak juga. Nabi SAW pun pusing jalan dalam kebun kurma sambil duk fikir macam mana cara nak buat ni. Fikir pusing ladang kurma Jabir ni. Tengok memang tak ada buah sungguh. Tak ada buah. Jumpa Yahudi tu balik. Minta tangguh lah. Tolong kesianlah Jabir ni. Dia bukan tak nak bayar. Kurma dia tak ada. Aku dah tengok tak ada buah. Ya. Minta tangguh tahun depan. Yahudi kata tak boleh. Tak ada ya Muhammad. Dia kena bayar juga janji tahun ni, dia kena bayar tahun ni. Nabi kata nak bayar macam mana, dia tak ada. Ya, tak ada. Cari jalan macam mana pun dah kena bayar juga. Nabi pun pergi bincang dengan Jabir. Wah Jabir, biasa kalau waktu kau masuk dalam kebun ni, di mana tempat kau berehat? Kau berehat di mana? Kata Jabir, di sana Rasulullah. Nabi kata,
kamu buat tempat rehat untuk aku satu. Lalu Jabir ni pun ambil pelepah korma apa semua buat tempat rehat Nabi. Nabi pun masuk tempat rehat tu, Nabi baring, Nabi tidur. Bangun tidur, Nabi pergi jumpa Yahudi tu, rayu sekali lagi, tak terima juga. Kehati sungguh. Akhir Nabi SAW pusing sekali lagi kurma, kebun kurma Jabir. Pusing. Tengoklah, Nabi kata kepada Jabir, tak apalah, dia suruhkan bayar juga. Kamu pergi kutip saki baki kurma, 2-3 biji sepokok, 4-5 biji sepokok, kamu pergi kutip lah. Kutip, bayar hutang dia. Jabir kata, apa Allah? Dia pun pergilah. Macam kita lah, musim lawah buah sawit ni. Ya, dua kali pusing, tak cukup setan ni. Tak cukup satu tan ni. Ya. Kita balik rumah, anak kata, bah, kena bayar yoran ni. Berapa ratus? 400. Setan cukup lah. Pusing kurma, tak cukup juga setan ni. Nabi kata kepada Jabir, kutip bayar hutang dia. Jabir ni kata, aku pun pergi kutip, kutip pokok tu, kutip, 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 aku bayar hutang dia. Alhamdulillah, cukup 10 kali 10 kilo, 10 kilo lah, cukup aku bayar hutang dia, bayar semua sekali, dan korma tu ada lagi, masih ada. Pokok ni ada, pokok ni ada, ada lagi. Yeah. Hingga aku bayar semua hutangku selesai, korma tu masih ada, aku makan, aku bagi pada orang lain, korma tu masih lagi ada. Ni berkat doa Nabi lah. Berkat doa Nabi. Jangan kita buat kerja gitu. Buat kerja gitu mampu kita. Ni berkat doa Nabi. Tapi saya nak sebut, kisah ini nak tunjuk bagaimana Yahudi tak ada tolak ansur dengan Islam sejak zaman dulu lagi, bukan sekarang. Innal lazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin, orang kafir dia akan bersatu satu sama lain untuk menghancurkan Islam. Kita Islam kena bersatu. Kalau kita tak bersatu, kita akan dikalahkan. Takum fitnatun wa fasadun kabir, kamu akan ditipu bencana dan kerosakan yang besar. Dulu waktu kita kuat tak apalah. Ya, kita PAH dengan UMNO, kita baloh, kita bertanding politik. Kalau PAH tak menang, UMNO yang menang. Kalau UMNO kalah, PAH yang menang. Tak apalah, orang Islam Melayu lagi, walaupun beza masa tu dasar, tapi masih di kalangan orang Islam. Hari ini kita baloh sama-sama, kita yang bersorak orang bukan Islam, yang bersorak DAP, yang bersorak musuh. Ya, pasal apa? Kerana dia berjaya pecahkan kita. Orang Melayu dia pecah. Ya. Bila kita pecah, kita hilang kekuatan. Ya. Sebab tu kita tengok, ya, kenapa orang bukan Islam berani sangat? Sebab dia tahu kita lemah, kita pecah. Dulu waktu Inggeris mari jajah negeri Pahang ni, Inggeris sikit je, berapa puluh orang je. Macam mana dia boleh jajah satu negara? Belanda, Holland, Belanda tu, negeri Belanda tu kecil je, besar negeri Pahang lagi. Kecil je. Macam mana daripada negara Belanda datang satu kapal boleh tawan Indonesia? Inggeris jauh. Inggeris ni bukan ada kapal terbang masa tu. Mari dengan kapal, macam mana boleh tawan tanah Melayu? Dia mari, cara dia, dia pecahkan. Dia pecahkan orang Islam ni. Ya. Pertama, raja-raja yang merintah, dia pecah, dilantik orang lain jadi raja. Jadi, istana pecah dua. Dua kumpulan. Yang raja betul dilucukkan jawatan, dilantik yang bukan raja. Kadang-kadang anak-anak tiri dan sebagainya. Ini sejarah. Menyebabkan istana pecah dua. Satu sokong Inggeris, satu lawan Inggeris. Tapi yang merintah yang sokong Inggeris. Jadi lepas dia berjaya pecah kaum Islam, maka yang menentang Inggeris dilawan. Dia nak lawan macam mana? Sebab dia sikit, dia suruhlah orang Melayu je lawan. Baruah-baruah Melayu ni pun lawanlah. Yang lawan Mak Kilau tu bukan orang putih, orang Melayu duduk depan, belakang orang putih. Buru daripada Pekan
lari Pulau Tawar, diburu di Pulau Tawar, lari sampai ke Budu, Kampung Budu Cerantut, diburu lagi Mak Kilau, lari sampai Hulu Tembeling, ya, yeah. Terus jalan Hulu Tembeling, langkah sampai ke Kampung Pasir apa? Pasir Raja, ya, yeah. Daripada Pasir Raja turun mudik sampai Kuala Berang. Di Kuala Berang kumpul kekuatan orang Islam, Amrul Malimbung, ya, yeah, berkumpul. Tok Janggut daripada Kelantan datang, Tok Gajah ayah dia daripada Pahang datang, ya, yeah, berkumpul di situ. Lalu istihar, deklarasi mujahid-mujahidin bangkit menentang penjajah Inggeris dan walak kepada kerajaan Osmaniyah di Turki masa tu, ya, di Kuala Berang tu buat naik bendera kerajaan Osmaniyah, ya, istihar menyokong kerajaan Islam Osmaniyah menentang penjajah Inggeris, ya, tapi macam mana cara dia? Dipecahkan umat Islam, divide and rule, pecah kemudian diperintah, pecah diperintah. Ya, hari ini ya, kita sampai masa kita kena letak keutamaan. Jangan tunggu hancur, tak boleh buat apa-apa, tak boleh guna dah. Ya, maka kita, walaupun kita balas lama dalam politik, ya, tapi kita kena fikir takkan nak balas sampai ke akhirat. Ya, takkan nak balas sampai ke mati. Ya, jadi kebetulannya, ya, Barisan Nasional dia kalah, ya, pilihan raya baru ni dihilang kerajaan. Kemudian, ya, parti-parti komponen keluar. Daripada 14 parti komponen, 11 lari tinggal. Ya, 12 keluar, tinggal 3 parti. Ya. Kemudian dia pun ubah dasar perlembagaan parti dia. Dulu Perjuangan Nasionalis Melayu. Sekarang UMNO ubah kepada memperjuangkan, ya, meninggikan Islam sebagai agama resmi, mendaulatkan Islam, memperjuangkan Islam. Ya, bila diubah dasar-dasar, dasar perlembagaan parti pun diubah, ya, dan agenda Islam pun diperkasa, sampai masa kita fikir kita nak balas pasal apa lagi. Dulu kita balas kerana kita lawan nasionalis. Nasionalis bercanggah dengan Islam, Asabiah dia bercanggah dengan Islam. Tapi kalau Islam tu kita letakkan nombor satu, memperjuangkan agenda Islam, alhamdulillah. Balik semula kepada asal, rojok kepada Quran hadis Nabi SAW. Alhamdulillah. Ya, jadi kita nampak hikmah. Baru kita nampak apa hikmah. Walaupun tumbang, tapi setiap benda yang berlaku mesti ada hikmah dia. Ya, Tuhan tak buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tak jadikan apa-apa pun sia-sia. Kamu tak jadikan ini sebagai sia-sia. Semua perkara yang Allah buat mesti ada hikmah dia. Cuma kadang-kadang ilmu kita ni sikit, kita tak nampak pasal apa Tuhan buat macam ni. Pasal apa? Kadang-kadang setahun, dua, tiga hari baru kita tahu. Oh. Ya. Yeah. Contoh kita masuk bilik air lah. Kan bilik air masjid ni banyak bilik air. Ya, tiba-tiba kita nak masuk bilik air tu, kita masuk bilik air tu. Ya, saya banyak kali kena. Ya, banyak bilik air. Pasal apa kita masuk bilik air tu? Bila kita masuk bilik air tu, baru kita tahu. Allah suruh kita masuk bilik air tu, rupanya paik tak tutup. Ya, paik orang tak tutup. Jadi, kalau kita tak masuk, air tu keluar. Baru kita, oh ini sebabnya. Kenapa Allah buat macam ni? Oh, sebab macam ni. Ini hikmah dia. Sebab tu kita ni, yakin minta Allah atur yang terbaik hidup kita. Saya dulu masa belajar ada satu kes, ya, tiap-tiap bulan dulu saya balik buat kuliah dengan anak-anak muda di Felda Kampung Awah ni, ya, masa di UKM. Sebulan sekali datang buat usrah dengan pemuda-pemuda di Felda Sungai Nerik, bukan Kampung Awah, Sungai Nerik. Kebetulan kawan saya ni budak Sungai Nerik, ya. Jadi tiap-tiap minggu, hari Sabtu pagi balik ataupun hari Jumaat petang nak balik. Balik rumah dia lah. Kumpul budak-budak muda buat usrah, pagi besok balik semula UKM. Yeah. Kawan saya ni ada motor Vespa. Vespa tua dah. Lesen L, road tax mampuh. Dah tak ada kenderaan lain, motor tu je ada. Jadi setiap kali balik naik motor tu lah. Kawan saya ni, almarhum ni, dekat nak balik dia doa baru naik motor. Saya tanya doa apa. Doa minta hujan.
Saya kata, pasal apa minta hujan? Kita naik motor bukan kereta. Dia kata, kalau hari hujan, polis tak ada. Dah lesen L, mampu. Lesen mati, road tax tak ada. Nak beli duit tak ada. Doa, ya Allah, hujan lah, ya Allah. Hujan, ya Allah. Saya kata, pelik awaknya. Ya, naik motor dia. Ya. Satu hari, sampai Bukit Tinggi Karak tu. Ya. Saya dah, dia ni, dia bawa saya duduk belakang dia. Ya. Sampai saya accident dengan dia, saya masuk bawah lori, lori naik atas badan saya. Dengan dia banyak pengalaman. Semoga Allah syurah mak kata dia. Satu hari saya balik dengan dia, dia bawa, bawa motor dia. Dia ikut lori bawa bulldozer, lori panjang. Oh, nak potong tak lepas. Motor tua. Tukar riak, oh, tak lepas juga. Ya. Jadi bila naik bukit, kan lori ni dia perlahan sikit. Dia pun tukar riak, oh, dia bawa lori tengok. Cepatlah. Tak lepas. Lori ni pun slow sikit. Lepaslah potong. Alhamdulillah. Lepas potong. Lepas potong, mampu motor ni. Mati motor ni. Lori tu potong semula. Ya. Bila motor ni mati, dia start. Saya dah fikir pasal apa motor ni mati. Start 5-6 kali, hidup. Hidup jalan. Jalan balik. Saya dah fikir pasal apa tuan motor mati ni. Nak kata rosak, tak ada beti apa-apa. Tapi mati. Ya. Saya, mak saya ajar. Daripada kecil lagi, mak saya duduk ajar saya. Kalau berlaku satu musibah, jangan salah orang lain. Cuba tengok dosa apa yang kamu buat hari ni. Bila berlaku musibah, kita tengok kita buat dosa apa hari ni dengan Allah Ta'ala. Sebab musibah ni mungkin Allah nak ampun dosa kita. Jadi bila motor ni mati, saya duduk fikir dalam motor tu, saya buat dosa apa hari ni? Apa dosa saya buat hari ni? Rasa tak ada dosa sangat. Bangun pagi, duduk ingat ni, bangun pagi, pergi bilik air, mandi-mandi, ambil semayang, masuk bilik, pakai kain semayang apa semua, pergi surau, semayang subuh. Lepas semayang subuh, masuk bilik, kemah-kemah beg, turun minum air di kantin. Lepas minum air, naik motor balik. Rasa tak adalah dosa sangat. Kalau pun ada, mungkin waktu minum tu kot. Tengok-tengok budak-budak perempuan sambil-sambil minum tu kan. Masalahnya budak perempuan ni, kalau kita tak tengok dia, dia tengok kita. Daripada dia tengok kita, baik kita tengok dia. Tapi taklah renung, tengok sambil gitu je lah. Ya, jadi balik, saya fikir pasal apa? Bila saya fikir tak jumpa sebab, saya kata mesti ada sebab. Tuhan tak akan buat kerja sia-sia, mesti ada sebab. Tak apalah, tawakal kepada Allah, doa selamat je. Kona mari. Sampai depan balai polis Karak, polis buat roblox. Sak tengok polis. Oh, berdebar. Lesen tak ada. Tapi sedang elok, polis tu baru angkat signboard berhenti pemeriksaan polis tu. Polis baru nak tutup roblox dia, baru angkat buh dan lain robo dia. Kita bilang so. Jalan. Alhamdulillah. Kalau tak mati tadi, pada adatnya sah kebalai dengan polis tu sekali. Bila saya tengok polis tu angkat sempok, berhenti pemeriksaan polis, bawa angkat berdana robo, dia kata alhamdulillah, inilah hikmah kenapa Tuhan buat motor tu mati. Okay. Baru kita nampak kenapa motor tu mati. Ya. Okay. Dulu kita tak nampak. Sama juga anak kita minta maaf. Anak kita yang cerdik ni, belajar raja-raja, kerja apa semua. Anak kita yang tak cerdik, ada kadang-kadang yang tak periksa SPM, tak lepas belajar, minta kerja, tak boleh. Akhirnya duduk rumah. Kita pun duduk mengatakan ke dia, awak tengok kakak awak, awak tengok abang awak berjaya. Okay. Awak ni, itulah belajar malah tadi, kita maki hamun, curi-curi kutuk macam-macam lah. Bahasa anak malah, ni dah padan. Tapi bila kita tua, bila kita nyanyuk, bila kita uzur, siapa nak basuh berak kita, ngaji kita? Anak bodoh ni lah. Yeah. Siapa nak usung kita pergi hospital? Anak yang bodoh ni lah yang usung kita ni. Yang tak boleh pergi belajar mana ni lah anak yang suka usung kita, bawa kita bilik air, pergi mana-mana. Abang-abangnya cerita telefon je. Mak macam mana? Mak macam tu lah. Tak apalah, abang masuk duit sikit lah, RM5. Kan? Haa. Yang tak cerdik, yang tak sekolah, yang Tuhan, hikmah Tuhan. Minta kerja, minta lah. Tapi kalau minta tak dapat,
kita fikir jangan mudah putus asa. La tayasun min rawhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Jadi kesimpulan kuliah saya pagi ni, pertama, sentiasa kena baik sangka dengan Allah Taala. Baik sangka dengan Allah. Kita ni sikit je, makhluk kita sikit je tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang kita nak jadi kaya, minta doa, tak kaya-kaya. Alhamdulillah. Tak apalah sedang ini, alhamdulillah. Boleh jadi kalau kita kaya raya sungguh, kita tak ada masa ke masjid. Kalau kaya tak ada mari surau, tak ada mari dengar kuliah. Ramai yang tak ada mari pasal apa? Sibuk. Semayang jemaah pun tak dan. Baca Quran pun tak sempat. Sibuk cari harta dunia, carilah. Tapi Tuhan bagi kita alhamdulillah. Hujan ni kalau setahun hari ni Tuhan turun, bulan ni Tuhan turun 20%, bulan depan 10%. Alhamdulillah. Bayangkan kalau hujan setahun turun sehari, banjir habis semua. Demikian juga rezeki. Pertama, sentiasa baik sangka dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan tinggal. Minta doa supaya Allah tidak uji benda yang kita tak mampu hadapi. Ya. Kemampuan kita tak sama. Ada orang Tuhan uji dengan harta, okey? Tuhan uji dengan pangkat kebesaran, tak ada apa-apa. Uji dengan perempuan, habis. Ada orang diuji dengan perempuan, tak ada apa. Perempuan lawa, mari apa, tak ada apa. Diuji dengan pangkat, tak ada lagi. Diuji dengan harta, habis. Nah, jadi kita ni ada kelemahan-kelemahan masing-masing. Kita minta doa supaya Allah tidak uji benda yang kita tak mampu hadapi. Ya? Yang ketiga, jangan tinggallah doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'um fil ardi wala fis sama' wassamil alim. Baca selalu. Ya? Ha, kalau mahu tambah, apa-apa sajalah. Ya? Kalau kita ada penyakit banyak. Kecimani ada, darah tinggi ada. Apa lagi? Gout ada, semput ada, senggugut ada, jantung ada, duit je tak ada. Yang lain ada belaka. Kadang-kadang kita nak makan ni, bimbang juga. Ni gula, gula tak boleh kecil manis. Durian, durian lagi tak boleh. Ya. Daging, daging tak boleh, darah tinggi. Apa benda yang boleh pakcik? Kulit roti. Orang tua-tua dulu, saya tanya seorang hamba Allah. Apa petua? Dia kata orang tua-tua dulu bila nak makan, pertama dia tak cerca makanan, tak komplain makanan. Jangan komplain makanan. Kita sedap makan banyak, tak sedap makan sikit, jangan komplain. Yang kedua, minta berkat. Minta, ya Allah, berkati makanan ni. Ya? Ha, Nabi ajar doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang ketiga, orang tua-tua dulu, dia kata apa ya? Hai daging kerbau, aku makan engkau, engkau jangan makan aku. Hei makanan, aku makan engkau, engkau jangan makan aku. Orang zaman dulu, rupanya dekat nak makan tu dia niat. Ya, pakcik darah tinggi. Ni kambing pakcik, tak apa. Hei kambing, kau jangan makan aku, aku makan kau. Ya. Rupanya bukan gitu. Dulu tu arti, dulu tu. Rupanya, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'um fil ardi wala fis sama. Wassalamu alaikum. Baca doa tu. Saya dulu tak boleh makan terung. Ya, terung ni tak boleh makan. Saya ada medu, angin. Makan terung tu angin. Tapi saya suka terung ni. Kalau terung pajeri ni cukup saya suka. Jadi bila kita tak boleh makan, kawan tu hidang pula. La ilaha illallah. Cobaan. Betul-betul ni cobaan. Ya. Jadi setiap hari tu saya baca. Nak makan je Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa, ya Allah, janganlah makanan yang memudaratkan aku. Makanlah. Alhamdulillah, kita amal-amal sekarang ni boleh makan, tak ada apa dah. Ya. Jadi bila kita makan satu benda yang kita bimbang, minta doa pada Allah supaya makanan tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Ya. Wallahu'alam. Panjang umur jumpa semula pada masa akan datang. Sekadar itulah dulu untuk hari ini. Kebetulan ada program jauh ya. Sikit hari ni, insyaAllah. Sebenarnya dia mesyuarat di parlimen, tapi mesyuarat tu pukul 10. Saya dah bagi komitmen nak hadir sini, baru dapat surat daripada parlimen, ada mesyuarat ya, mesyuarat tentang kuasa lah. Jadi saya kata tak apalah, gila mesyuarat, saya tak sempat nak kejar. Kebetulan malam tadi baru balik sampai pukul 3 pagi di rumah. Malam tadi Kuayan, balik Kuayan tu sampai lewat sikit. Jadi insyaAllah
Ada apa? Ada istihar kenduri. Soalan saya nak tanya ustaz, puasa saya, saya nak bayar fidyah puasa saya. Boleh ke saya bagi pada ahli keluarga saya yang masih susah? Anak saya yang masih susah. Gini. Pertama sekali fidyah puasa ni, ada puasa yang kita kena qadha, tak payah bayar fidyah. Wajib qadha dan tak kena fidyah. Ada yang kena qadha dan kena bayar fidyah. Ada puasa yang bayar fidyah saja, tak payah qadha. Jadi kita kena tahu kita tinggal puasa mana. Kalau kita tinggal puasa kerana datang haid, wajib qadha, tak wajib bayar fidyah. Kecuali langkah setahun. Kita uzur sekarang ni, depan ni puasa Ramadan, ya. Kita qadha. Jangan sampai Ramadan tahun depan. Bila Ramadan tahun depan pun tak habis lagi qadha, qadha tetap wajib. Contoh kita tinggal 10 hari. 10 hari kita kena qadha dalam masa setahun Ramadan. Habis Ramadan tahun depan ni, tak habis lagi 10 hari. Masuk tahun kedua, setiap hari yang kita tak qadha, kena bayar fidyah dan wajib qadha. Qadha kena, fidyah pun kena. Yang kedua, orang yang kena bayar fidyah saja, dia tak wajib qadha. Iaitu orang sakit yang tak ada harapan sembuh. Eh, orang sakit, terlantar, sakit sangat. Orang macam ni, dia tak wajib qadha puasa dia. Bayar fidyah saja. Tapi kalau dia sihat lepas tu, sihat, kuat, dia kena qadha. Tak payah bayar fidyah lah. Ya. Ha, tapi kalau dia sakit yang memang tak ada harapan sembuh, umpama orang kena strok, ya, orang koma, orang ni, dia selagi dia hidup, dia kena wajib puasa. Dia strok nak puasa macam mana? Maka dia bayar fidyah saja. Yang ketiga, seorang ibu yang mengandung, dia bimbangkan kandungan dia, anak dalam kandungan dia, maka dia berbuka puasa. Dia buka puasa tu bukan sebab dia, sebab anak dia. Sebab bila dia puasa, dia, budak tu senyap aja. Bimbang juga. Eh, tanya suami, bang, anak ni senyap je, jejak pagi tadi senyap, tak gerak-gerak. Kata suami, laparlah budak tu. Eh, budak tu lapar tu. Eh, makanlah. Oh, kata isteri, saya rasa pun dia lapar. Mungkin dia nak makan burger ke ataupun KFC ni. Lalu, mak dia makan, lepas makan minum air, baby tu bergerak. Dia buka puasa tu sebab anak dalam kandungan. Orang macam ni dia kena qadha dan kena bayar fidyah. Kalau dia buka puasa kerana bimbang diri dia saja, maka dia kena qadha saja, dia tak kena bayar fidyah. Ya? Jadi, soalan dia, dia kata saya ni tinggal puasa nak bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Cuma dia tanya boleh tak nak bayar pada anak dia yang miskin. Dia gini. Orang yang bawah tanggungan kita tak boleh kita bayar zakat fidyah kepada dia. Tak boleh bayar pada orang bawah tanggungan. Anak kita ni orang bawah tanggungan kita. Kecuali anak kita ni dia dah kahwin. Kebetulan keluarga dia susah, suami dia susah. Ya. Dan dia lepas daripada tanggungan kita, pada waktu itu boleh kita bayar ke dia. Termasuk zawil qurba wal yatama wal masa, kaum kerabat yang terdekat boleh kita bagi. Selagi bawah tanggungan kita tak bolehlah kita bayar zakat ke anak kita, tak boleh. Suami nak bayar zakat ke isteri, suami kata aku tengok kau susah je, aku bayar zakat ke engkau lah. Dia pun bayar zakat isteri dia, duduk seminggu dia kata pinjam balik duit tu. Tak boleh. Bayar zakat ni kepada bukan orang bawah tanggungan. Boleh dah kita bayar zakat kepada ayah kita? Boleh. Pak saudara kita? Boleh. Mak saudara kita? Boleh. Ya. Ha, bukan orang bawah tanggungan kita boleh. Tapi yang bawah tanggungan tak boleh lah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tak ada. Tak apa, boleh tulis-tulis kalau tak ada soalan, boleh tulis. Tak apa. Saya jawab setakat mana yang sempat.
bang Pan. Wah, terus ya. Pada kuliah duha lepas, seorang ustaz mengatakan semasa kelahiran Nabi SAW terpadam api semboyan Majusi, mungkin kerana kehabisan petrol dalam tanah. Soalan saya, bolehkah dia fikir secara logik? Sebenarnya memang waktu Nabi lahir, api di Parsi, Majusi, di Parsi itu, agama Majusi ini dia semua api. Api itu tak pernah padam. Tiba-tiba api itu terpadam. Api itu padam bukan sebab habis minyak. Api itu terpadam kan lahirnya Rasulullah SAW. Ha. Boleh jadi ustaz tu kadang-kadang digurau je. Ha. Digurau, minyak pakai minyak petrol, dia habis minyak tu mati. Ha. Dia sekadar gurau je. Hakikat sebenar dia terpadam kerana kelahiran Nabi SAW. Sebab tu dikait dengan kelahiran Nabi. Kalau dia matikan Nabi Petro, Nabi tak lahir pun di padam. Tapi bila disebutkan bila Nabi lahir, padam api itu bermakna mati itu kerana kelahiran Nabi. Adapun dia bergurau, ambil contoh tu sebagai gurauan saja. Agama tertua dunia ialah Hindu. Tak. Agama tertua di dunia Islam. Islam ni bukan agama Nabi Muhammad. Semua Nabi-Nabi itu agama Islam. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Apa agama Nabi Nuh? Islam. Sejak Nabi Adam, agama tu Islam lah. Ya, agama Islam. Sampailah Nabi Muhammad. Ya, sebab tu Nabi Ibrahim menyebut, ya, Hanifan Muslimah. Hanif makna suci, bersih. Tidak ada syirik, tidak ada apa. Bukan agama Hanif. Tak ada agama Hanif. Agama Islam. Hanif tu makna tidak ada syirik, tak ada menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Ia bermula sejak zaman Nabi Idris. Ini sebenarnya tidak, ya. Hindu ni dia agama budaya. Dia lahir daripada penyelewengan-penyelewengan bila Nabi itu mati. Bila seorang Nabi itu wafat, umat dia pecah, merebak jauh, hijrah, macam-macam lah. Maka dia dipengaruhi dengan tempat-tempat tersebut. Bila Nabi itu mati, maka ajaran Islam tu mula menyeleweng jauh-jauh. Allah bangkit pula seorang rasul lagi, betul kan semula. Bila Nabi tu, waktu Nabi ada, Islam tu betul. Nabi tu mati, lama-lama makin jauh, Allah hantar lagi seorang rasul, betul kan semula. Begitulah. Jadi tentang sembah lembu ni bila berlaku? Zaman Nabi Musa. Kan Musa naik atas bukit Turusina, ya. Pengikut-pengikut Samiri buat patung anak lembu dan sembah patung anak lembu. Sembahan patung anak lembu itu bermula di zaman Nabi Musa. Daripada kumpulan yang menyeleweng daripada Nabi Musa, dibawa oleh Samiri. Sembah patung anak lembu. Jadi demikian juga sejarah-sejarah Nabi, nak sejarah-sejarah ugamu-ugamu ni, kerana ada yang direka-reka. Orang duduk tepi laut, dia tengok ombak laut terbesar, dia takut. Maka dia kata ombak ni ada penunggu, dia pun sembah penunggu laut. Setiap tahun dia sembelih kerbau, dia hanyut ke laut bagi makan penunggu laut. Di Maldives dulu, Maldives tiap-tiap tahun dia buat sembahan kepada penunggu laut. Budak perempuan yang cantik yang belum kahwin, ya, dia cabut undi, kalau kena ke dia, dia buh dalam peti, dia arak-arak semua, dia buat pantai, dia puja-puja-puja, syaitan pun muncul, jin muncul, jin sambar budak tu. Hinggalah satu hari seorang ulama datang ke Maldives, kebetulan menginap satu rumah. Bila cabut undi, kena anak perempuan rumah tu. Menangis-nangis budak tu. Akhir dia kata, tak apa, aku ganti kamu. Jadi ulama' ni pakai-pakai yang perempuan, ya, buh dalam peti itu, dia arak sampai di pantai, dia puja-puja, dia pun lawan. Dia baca kursi, dia baca Quran, lawan dengan syaitan tadi. Akhirnya jin tu terbakar. Orang main tengok ni, ramai tengok. Jin tu terbakar hangus, dia pun keluar, dia cabut semua. Dia kata, tuan-tuan, sesungguhnya saya ni, ya, hamba Allah. Mari kita beriman dengan Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada Tuhan, jin, syaitan, iblis yang bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenar Allah. Mari kita beriman dengan Allah. Maka dia pun mengucap syahadah. Satu pulau termasuk Islam semua sekali. Ya. Sama di Mesir. Di Mesir tu bulan 7, air sungai ni tu surut. Dicampak perempuan, budak perempuan, air sungai ni pasang balik. Sampai sungai ni. Tiap tak tahu macam tu lah.
Dia kena campur budak perempuan. Yang muda pula tu campur perempuan tua, tak mau dia. Ya. Campur penagih dadah, lagi tak mau. Ya. Campur budak perempuan yang belum kahwin, yang lawa, dihias, campur. Penuh syaitan nak menyesatkan manusia supaya syirik pada Allah. Ni di Melayu ni. Ya. Di Pahang ni pun hebat dulu. Bulan Sapa, puja mandi apa? Mandi Safar. Mandi Sapa tahun 70-an, Sungai Batu Balai tu jadi mangsa. Ya, tu bomo duk tulis, letak kertas di atas sungai, ulu sungai, anak buah mandi bawah sungai. Pasal apa? Buang dosa. Sama dengan Hindu. Orang duk tepi gunung, dia tengok gunung tu besar, dia sembah penunggu gunung. Ya. Jadi itu dia tu agama yang direka-reka ikut otak hawa nafsu manusia. Nak rasa kuat sikit, buh tujuh tangan. Ya. Nak suruh nampak hebat sikit, buh tujuh muka. Saya tanya pasal apa tujuh? Buh sepuluh lagi kuat. Ni otak manusia duk fikir Tuhan ikut akal dia. Soalannya, adakah benar Islam agama baru? Tidak. Ya, saya dah jelaskan tadi. Islam bukan agama yang baru. Islam agama sejak Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam, Nabi Nuh semua membawa ajaran Islam. Semua Nabi-Nabi bawa ajaran agama Islam. Ya, bukan agama Islam ni bukan lahir dengan Nabi Muhammad. Tapi sejak lahir daripada dulu lagi. Sejak Nabi pertama. Ya, Nabi Adam AS. Ya, wallahu alam. Tak rekod eh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minhumma jahilna wa zakkirna minhumma nasina. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.